Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mahdana walahu syukru ala maulana wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alimah wal mahdin wa salim tasliman katsira. Saya sampaikan sebuah akhbar atau berita dari imam kelimanya Syiah, ya, Imam Muhammadil Baqir alaihissalam. Karena ini imamnya Syiah, umat ahli sunnah wal jamaah dan salafiyun wahabiyun enggak percaya dalam berita ini, saya tidak ada persoalan, ya. Tapi saya hanya menyampaikan kepada siapapun yang mengaku bahwa Imam Muhammad Baqir adalah sebagai imamnya, yaitu imam kelima, ya. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali alaihi wassalam, dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali alaihi wassalam. Muhammad, jadi bapaknya Ja'far itu Imam Muhammad Baqir, ya, namanya Muhammad bin Ali. Ali ini Ali Zainal Abidin, ya. Dengarin apa kata beliau. Annahu qol, beliau berkata, berkata, khurujul Sufyani, keluar Sufyani. Siapa Sufyani? Ya, kalau dari namanya kan jelas ini keturunan Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kelompok Sufyani ini sebenarnya kelompok-kelompok yang pemahamannya sama dengan kelompok Salafi Wahabi, ya. Kelompok-kelompok ini disebut kelompok Sufyani karena mereka ini lebih mendukung Yazid bin Muawiyah ketimbang mendukung Imam Hussein, dan sangat benci dengan orang-orang yang merayakan Karbala. Artinya kenapa benci? Karena mereka tidak senang dengan Imam Al-Hussein, dia lebih senang dengan Yazid bin Muawiyah. Makanya kelompok ini kelompok Sufyani namanya. Saking kerasnya kelompok ini, nanti akan jadi teroris, yaitu ISIS, ya. ISIS atau yang sejenisnya lah, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang membid'ahkan, mengkafirkan umat Islam, terutama mengkafirkan Syiah. Nah, ini sudah kita maklumi siapa kelompok ini, ya. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Kelompok ini sudah jelas, ini kelompok Salafi Wahabi, kelompok Khawarij zaman ini, kelompok yang membid'ahkan, mengkafirkan umat Islam yang lain, ya. Sudah tahu semua lah, enggak usah dibahas lagi, ya. Ini kelompok ini. Ini kelompok Sufyani kan kuat. Kemudian Wal Yamani dan kelompok Al-Yamani. Nah, ini yang saya ikuti sekarang. Kelompok Al-Yamani adalah kelompok umat Islam yang sedang mendirikan negara Islam di Irak. Sekarang berjuang ingin mendirikan negara Islam di Irak, namanya kelompok Al-Yamani. Ya. Ini hampir tahapan sudah 80% ini. Sebentar lagi Irak akan menjadi negara khilafah Islamiyah atau negara Al-Mahdawiyah, didirikan oleh Al-Yamani, ya. Kelompok sekarang adalah kelompok revolusioner, kelompok merevolusi Irak agar Irak menjadi negara Islam. Sebentar lagi, ya, tunggu, ya, tunggu tanggal mainnya, ya. Yang nggak percaya ini tunggu tanggal mainnya, tinggal sebentar lagi. Mungkin nggak lama, ya. Mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, tunggu saja, ya. Tunggu, tunggu kalian, ya. Dan kemudian Wal Khurasani dan Khurasani. Siapa Khurasani? Khurasani itu di Iran, itu ada satu provinsi namanya provinsi Khurasan. Artinya Khurasan ini kelompok Syiah Imamiyah Iran, ya. Kelompok Syiah Imamiyah Iran. Mereka itu keluar untuk apa? Untuk mengadakan sejenis peperangan kecil-kecilan lah, tapi serentak tahun 2005 kemarin, ya. Fi sanatin wahid, pada tahun yang sama. Wa fi syahrin wahid, pada syahrin wahid, pada bulan yang sama. Fi yaumin wahid, pada hari yang sama, ya. Silahkan buka jejak digitalnya, pertempuran di Irak antara 3 kubu, kubu Syiah, kubu Wahabi, Salafi, dan kubu Al-Yamani, terjadi di Irak 2005. Anda cek di jejak digitalnya, ya. Ya, nizam kan nizam, mereka itu pasukan berbaris-baris, ya. Al-Khurzi, seperti manik-manik. Yattabi'u biba'dahu biba'dan, mereka itu saling berlomba-lomba untuk memenangkan pertempuran tersebut. Fayakunu ba'sa min kulli wajhi, tampaklah di wajah mereka itu ada keseram, ada sesuatu yang seram, yang menakutkan, ya. Ya, menakutkan. Artinya mereka ini berperang
wajah mereka tampak menakutkan ya di hadapan orang-orang karena mereka sedang bertempur. Nah, setelah itu terjadi peperangan, timbullah tiga kubu ini sekarang berseru di Timur Tengah ini, ya. Kubu Salafi Wahabi atau kelompok-kelompok teroris ISIS, kelompok-kelompok Syiah dan kelompok Al-Yamani. Nah, Anda mau ikut kelompok mana ini? Ini sudah terjadi, tinggal sekarang sedang jalan ya, sudah terjadi. Tinggal kalian perhatikan. Mana berita ini sangat penting. Ya, berita ini sangat penting. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad Bakir, wail liman nawahum, celaka, celaka orang yang mengabaikan berita ini. Jadi cuma siapapun yang menganggap berita ini sepele, ini ada celaka. Ya. Celaka ya, celaka ya. Kalau kalian menganggap ini berita yang tidak penting, wail liman nawahum, celakalah orang yang mengabaikan berita ini. Walaysa fi rayati rayati ahdamin rayati al-yamani, tidak ada panji bendera yang lebih mendapat hidayah, yang lebih mendapat petunjuk adalah bendera al-Yamani. Nah, di sini jelas ada bendera Salafi Wahabi ya, walaupun bertulisan la ilaha illallah Muhammad Rasul juga, tapi mereka teroris ya. Ada juga bendera Syiah ya, bendera Khurasani, ya tahu aja bendera Syiah, bendera negara Syiah, lihat aja ya. Kemudian bendera al-Yamani. Nah, ini ada panji yang mendapat petunjuk, namanya panji al-Yamani. Bertulisan al-bai'atulillah, berbaiat hanya kepada Allah. Ya, berbaiat itu hanya berjanji setia hanya kepada Allah. Itulah panji al-Yamani. Bukan panji Syiah, bukan punya panji Wahabi, bukan. Ya. Panji Wahabi itu dia ISIS ya. ISIS, teroris ya. Nah, kemudian panjinya Khurasani Syiah ya, negara Iran. Ini bukan nih, enggak, bukan negara Iran juga bukan ya. Jadi tidak ada panji yang lebih mendapat hidayah kecuali panji al-Yamani. Walai syafirayati rayati ahdam min rayati al-Yamani. Hiya rayatu huda, dia ada panji petunjuk. Panji hidayah. Li'annahu yad'u ila sahibakum. Dia menyeru kepada sahib kalian. Ya, kepada sahib, sahib itu kepada yang disebut sahib itu adalah sahibuz zaman, yaitu Imam Mahdi. Jadi al-Yamani ini menyeru kepada Imam Mahdi. Faiza kharaj al-Yamani, kalau keluar al-Yamani harama bai'us silah, diharamkan menjual silah, menjual senjata. Jadi enggak boleh jual senjata ya. Kalau sudah datang al-Yamani. Harama bai'us silah 'alan nas wa kulli muslimin. Kepada manusia maupun kepada kaum muslimin semua enggak boleh. Ya, karena nanti terjual ke ISIS, ditembak ISIS, terjual ke Syiah nanti nembaki al-Yamani. Jadi al-Yamani tidak boleh jual senjata kepada kelompok Syiah maupun kelompok Wahabi. Ya. Kemudian fa idza kharaja al-Yamani, kalau Yamani sudah keluar, fanhaz ilaih, bangkitlah untuk menyambutnya. Ini sudah keluar nih. Saya perwakilan di Indonesia ini nyampai kepada kalian semua. Suruh oleh Imam Muhammad Bakir agar menyambut kedatangan al-Yamani. Fa inna rayatul huda, karena royatnya, panjinya, royatul huda, panjinya itu panji petunjuk ya, panji hidayah. Kalau mau dapat panji bendera yang dapat hidayah itu hanya panji al-Yamani, bukan panji yang lain. Kalau mau tahu bendera yang dapat hidayah hanya satu, panji al-Yamani, bukan panji Syiah, bukan panji Wahabi ya, tapi panji al-Yamani, karena dia adalah panji bendera yang mendapat petunjuk ya. Karena itu apabila keluar al-Yamani, hendaklah kalian bangkit menyambutnya. Fa idza kharaja al-Yamani fanhaz ilaih, fa inna rayatuhu rayatul huda, karena panjinya panji petunjuk, panji hidayah. Kalau kalian ikuti, kalian dapat hidayah, kata Imam Muhammad Bakir ya, bukan kata saya hanya menyampaikan saja. Wala yahil muslimin ayyal tawiyari, tidak dihalalkan seorang muslim berpaling dari al-Yamani. Jadi ini enggak boleh, enggak halal orang-orang muslim berpaling dari al-Yamani, alamat ini bahaya. Faman fa'ala dzalik, siapa melakukan yang demikian itu, fa huwa min ahli nar, dia penghuni neraka. Jadi siapapun yang berpaling dari al-Yamani penghuni neraka. Mau jadi penghuni neraka ya berpaling aja dengan al-Yamani. Kenapa? Faman fa'ala dzalik fa huwa min ahli nar, li annahu yad'u ila haqqi, karena dia menyeru kepada kebenaran. Jadi menyeru kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Nah, ini dakwah al-Yamani tersebut. Silahkan Anda cek berita Imam Muhammad Bakir ini di
di kitab Al-Ghaibatun Nu'mani halaman 264 ya. Demikian penyampaian dari saya. Mau ditolak atau diterima, silahkan. Resiko di tangan Anda, saya sudah keluarkan mubahalahnya, sudah dengarkan semua-semua ya. Silahkan kalian ingin menentang, setuju, tidak setuju, silahkan. Saya hanya menyampaikan dakwah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.